One of the best to ever do it. Ngomongin motor Matic Custom, kalau teman-teman cari referensinya di internet itu pasti nggak jauh-jauh dari motor-motor Matic Tailook gitu kan. Sebenarnya beberapa tahun lalu juga udah sempet booming sih ya dengan model Lowrider gitu loh. Nah sebenarnya tahun ini 2019 gue pribadi pengen ngeramein lagi motor Matic karena gue ngelihat pasar motor Matic ini sebenarnya kayak raksasa yang sedang tidur gitu loh. Sebenarnya nih masanya banyak banget nih yang berminat sama motor Matic, tapi memang mereka tidak punya banyak pilihan. Sebenarnya di Katro sendiri lagi ngebangun satu motor Matic yang di custom. Konsepnya adalah model Rukus. Gue pengen nih bikin satu model motor Matic lagi, tapi bener-bener yang unik banget dan itu emang kelihatan custom ya, seperti kayak motor-motor bikinan Katros gitu kan. Motor Matic yang paling ekonomis buat dijadiin bahan motor Matic custom itu bisa dari Yamaha Mio. Itu harganya murah banget cuy, sekitar 3 jutaan udah on the road, udah punya udah ada suratnya gitu kan. Dan spare partnya tuh udah banyak banget. Ini juga sekaligus bisa jadi rekomendasi kalian kalau misalnya kalian mau mulai main motor Matic custom. Kalau misalnya teman-teman sayang ngerombak motor Matic yang udah ada sekarang di rumah gitu kan, ya nggak ada salahnya kalian beli bahannya dulu karena harganya sebenarnya nggak mahal-mahal banget dibandingin misalnya Yamaha Scorpio. Nah kalau motor Matic ini masih ada yang di bawah 5 jutaan. Jadi sekarang gue langsung aja mau ngajak kalian, sebenarnya ini beneran gue mau nyari bahan motornya karena emang gue nggak punya. Mari kita hunting motor bahan buat Matic custom. Yuk. Mari kita berangkat. Balik lagi, ternyata harganya mahal-mahal, tinggi-tinggi. Yang cepet kaya mereka semua. Ganti aja metiknya, saudara-saudara. Ini aja nih, bos. Benelli. Banyak. Oke, hari ini kita udah nemu calon motornya yang mau dibeli. Basic motornya dari tahun berapa? 2012. Tahun 2012 dan sudah injeksi juga. Jadi oke sih menurut gua. Dan sekarang gua sama Yanto mau ke sellernya, kita mau lihat motornya. Yuk, seller. Ya. Seller apa seller? Seller. Film kartun. Iya, seller moon. Kita lagi berhenti dulu. Janjian sama orangnya di daerah sini sih harusnya. Juragan nyobain motor. Udah deal. Nego harga di 4,5 juta. Sekarang gua mau ngambil duit cash dulu karena gua enggak bawa cash. Ini, Pak, maaf tangan kiri. Hitung dulu, Pak. Ya. Oke, makasih ya, Pak. Iya. Ini adalah Yamaha Mio Soul GT tahun 2012. Pasnya lagi, motor ini sudah menganut sistem pembakaran injeksi. Hal itu bikin gue bebas memposisikan tangki bensin yang baru nanti di mana aja gue suka, karena motor ini sudah memiliki fuel pump. Kalau tipe karbu, posisi tangkinya harus lebih tinggi dari karbunya itu sendiri. Untuk motor second seharga 4,5 juta, kondisinya gue bilang cukup wajar. Tapi wajar bukan berarti sehat kan? Rencananya, setelah sampai bengkel, motor ini bakal langsung kami inspeksi lebih lanjut sebelum nanti akhirnya kami custom. Emang sih, namanya motor bahan sebenarnya bisa dibenerin sambil proses custom berjalan. Tapi kayaknya motor Matic ini nggak bakal langsung gue garap dalam waktu dekat. Mengingat gue juga ada project motor pribadi lain yang masih ongoing. Gue pikir mending disehatin aja dulu biar nanti nggak turun mesin dua kali. Eta, tadi lu pakai pas lu bawa ke sini gimana? Tarikannya ada nggak? Tarikannya sih lumayan, cuma emang untuk start awalnya agak sedikit berebet. Kira-kira apa yang mesti bakal dibenerin dulu? Yang saya sudah rasakan ya memang yang harus kita perlu perbaiki yang utama itu adalah injection-nya. Di antaranya itu throttle, terus saringan bensin, dan si fuel pump-nya. Terus habis itu? Bagian luar sepertinya kondisi body memang sudah tidak layak ya. Dan yang perlu diwaspadai lagi lah posisi ban. Bannya harus ganti? Udah bendul-bendul. Berarti mesin injeksi lu bawa ke dealer sama ganti ban luar aja kan? Velgnya nggak sepelang kan? Velg sih masih oke lah. Masih oke lah ya. Ya udah berarti hari ini
lu bawa motor ke dealer resmi. Nah, abis dari sana kita ganti ban. Tapi gua ke ini dulu, ke dealer dulu, lu servis dealer dulu. Lu servis dulu mesinnya, lu bawa ke dealer. Ntar kalau misalnya mesin udah oke, baru kita ketemu di bengkel ban. Sekarang toko ban. Iya, sekarang. Besok aja besok. Sekarang. Itu tadi bilang sama gue udah selesai, terus gue ngajak ketemuan di sini, lebih tepatnya di Probang. Mudah-mudahan nanti nggak lama-lama nih Yanto, lama banget nih Yanto. Wuih, akhirnya. Sebenarnya kemarin tuh ya, pas lu udah balik dari bengkel, gue ngeliat bannya tuh. Wah, kayak udah mau pecah toh. Gitu loh, udah botak, bannya tuh gelembung-gelembung ya, lu lihat sendirilah. Nah, ini tempatnya pas banget karena gua dapat rekomendasi dari teman gua. Pokoknya di sini bannya lengkap sama ada promonya. Itu yang penting, cuy. Ya udah, kita ke dalam ya. Dah, taruh aja yuk. Ladies and gentlemen. Base. Ready full of call. Jadi gini mas, gua itu pengen ganti ban, yeah. Tapi nggak pengen standar. Kalau yang biasanya Soul GT itu ukurannya agak digedein, ukuran 80/80 mas. 80/80. Iya. Yeah. Kalau yang belakang 90/90. Oh mas. Gitu. Jadi naik satu step ya? Iya yeah, mas, ngimbangin lah. Nah. Terus di sini juga asik banget cuy, karena udah ada harganya. Jadi satu ban itu udah dikasih harga ya. Jadi kita tahu harganya masing-masing. Ada jualan apa aja sih selain jual ban di sini? Servis, kita layani servis. Servis untuk pengecekan. Pengecekan gitu. Untuk pengecekan rem, aki, kampas ya. Speaker. Di tempat ini udah ada nih alatnya. Jadi velg gue dijamin nggak apa bilangnya bompel-bompel gitu lah, karena kan biasanya kalau manual itu kan dicongkel-congkel gitu kan. Sebenarnya pakai alat ini proses pengerjaan juga cepet ya kan tuh ya? Iya kan? Lu bongkar pasang ban pakai alat ini cepet kan, jadi cuma berapa menit doang gitu. Sedang kalau misalnya yang manual gitu kan lama. Nah si Anto tuh kalau di bengkel sukanya pakai manual, jadi lama. Ini kan gue beli motor second ya. Yeah. Ini kondisi velgnya gimana mas? Soalnya dari kemarin kita belum cek kan ban. Velgnya. Velgnya ya lumayan sih. Makanya aku bersihin. Soalnya udah ada sedikit korosi. Oh gitu. Iya. Ntar kan tambahin ada cairan anti bocor. Oh iya benar. Mas Dimas ini sekarang lagi memasang cairan anti bocor ya? Iya, anti bocor. Nah, itu dia masukin di pakai ini, ternyata gue baru tahu cuy. Nah, setelah dimasukin pasti di puter-puter. Iya, yeah, tuh ya kan. Nah, ini sebenarnya cairan itu tahan berapa lama sih, Mas? Ini seumur ban. Seumur ban. Iya, bukan seumur hidup. Oh, bukan. Kalau bannya ganti, ini cairannya baru diganti lagi. Baru diganti lagi. Yuk, gue bayar dulu deh, biar enak nih. Saya mau nawarin untuk servis jasa nambah 10.000 untuk pengecekan kampas, oli, aki, shockbreaker, cuma nambah 10.000 mas. 10.000? Iya. Cuma nambah 10.000 doang? Iya. Ya udah, mau lah gue, cuma 10.000 doang, iya. Toh. Oh iya, ini strupnya. Oke, sip. Udah semua nih ya? Udah mas. Oke. Mas punya GoPay nggak? GoPay ada. Jadi pakai GoPay, cashback 20%. Untuk pembelian oli. Oli. Ya ini mall apa bengkel? Bang sih. Mas promonya banyak kita. Ya udah pastilah gua ambil oli cuma 25.000. Sip, aman tentram damai. Okay. Thank you ya. Okay. Yo. Okay, sekarang kita udah balik lagi ke bengkel. Ini motornya sekarang udah segeran dikit. Kan tadi bawa motor ke bengkel resmi kan, itu apa aja itu yang benerin? Ganti throttle, terus saringan tangki, sama filter udara. Saringan filter udara. Itu doang ya? Di dealer lu habis berapa? Gope. Terus kalau di proban tadi beli ban dan lain-lain tuh habis sekitar 600.000. Jadi 1,1?
harga motornya ini dibeli kemarin 4,5 juta. Jadi 4,5 tambah 1,1 berapa? 56. 56. 5,6 juta. Bu, ya masih oke lah buat harga motor ya, masih karena budget gua nih sebenarnya enggak boleh sampai 6 juta include motor sama biaya servisnya. Gitu, karena takutnya nanti biaya untuk modifikasi membengkak. Tapi ya udahlah, yang penting motor udah enak, udah oke banget. Jadi kurang lebih itulah informasi yang gue bisa berikan kepada kalian semua, buat teman-teman yang mungkin mau nyari motor bahan buat motor custom, khususnya motor Matic, karena memang tahun ini Katros lagi pengen memeriahkan Matic kultur, Matic custom ya, bukan Matic modif gitu loh. Karena dari Katros sendiri, khususnya dari gue, melihat kalau potensi dari modifikasi motor Matic ini sebenarnya gede. Mudah-mudahan dengan ikut bermainnya Katros di genre motor Matic, bisa memeriahkan lagi lah tren modifikasi di Indonesia. Dan video ini salah satunya gue buat supaya menjadi panduan teman-teman kalau mau main motor Matic dari awal gitu kan. Mulai dari beli motornya, mulai dari beli bahannya, terus apa aja yang mesti diservis, apa aja yang mesti dibenerin, sampai nanti motornya dimodif. Kalau untuk motor modif motornya nanti gue juga bikinin episode khusus gitu loh. Satu episode lagi, nanti itu ngejelasin mulai dari step-step modifikasinya. Segitu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Seperti biasa, gue Ateng dan gue Yanto. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Ciao. Tutup.